Sementara itu dalam ucapannya, Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan agenda Bumiputera yang bakal dicadangkan bersatu sebagai dasar teras Kerajaan Pakatan Harapan perlu dirangka dengan penglibatan semua pihak. Rinciannya kita bersama Farhana Azwan Ismail di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Silakan Farhana. Ya, Nazri, menurut Tan Sri Muhyiddin, agenda itu mampu untuk terus memperkasa orang Melayu serta menentukan hala tuju masa depan yang lebih cemerlang. Dan antara pihak yang akan terlibat ialah badan-badan ekonomi Melayu, dewan-dewan perniagaan semua kaum, pemain industri, ahli korporat, pakar-pakar ekonomi, badan-badan profesional, pertubuhan badan bukan kerajaan dan parti-parti dalam Pakatan Harapan. Boleh kita namakan pelan kemakmuran bersama ini dilaksanakan nanti. Kita mahu ia mendapat sokongan semua pihak. Justru di hadapan Yang Amat Berhormat Tun Mengerusi Parti kita yang juga Perdana Menteri, saya dengan rendah diri memohon agar Yang Amat Berhormat Tun menyokong dan menerima cadangan ini untuk dilaksanakan oleh kerajaan. Boleh itu. Beliau berucap di hadapan lebih 1,500 perwakilan pada Perhimpunan Agong Bersatu kali kedua di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Tan Sri Muhyiddin sebelum ini mencadangkan dasar agenda Bumiputera itu dalam majlis perasmian persidangan tahunan Sri Kandi dan Armada. Dan dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin turut menegaskan penubuhan Parti Melayu dan bantuan oleh kerajaan semata-mata belum memadai untuk memperkasa dan memajukan orang Melayu dan Bumiputera secara keseluruhannya. Jelas beliau, apa yang penting ialah perubahan sikap bagi menjayakan agenda Bumiputera baharu yang bakal dilaksanakan. Ianya sekaligus memastikan kaum Melayu lebih berdikari dan berdaya saing. Jika kita dapat membina bangsa Melayu yang maju dan berdikari, dapat bersaing di dalam dan di luar negara, dapat rapatkan jurang ekonomi antara kaum, kelas dan wilayah dalam satu tempoh masa yang tidak berapa lama lagi, maka orang Melayu tidak lagi memerlukan apa-apa bentuk bantuan untuk maju. Pada waktu itu, kita bolehlah menarik lafaz lega bahawa kita, ahli-ahli bersatu, telah berjaya melaksanakan amanah kita. Baik, selesai ucapan Presiden, Perhimpunan Agong Tahunan Bersatu kali kedua diteruskan dengan sesi perbahasan ucapan dasar pengerusi yang berlangsung malam tadi. Para perwakilan yang ditemui menyambut baik amanat yang disampaikan oleh Tun Dr. Mahdi Mohamad yang memberi penekanan terhadap usaha pembangunan kaum Melayu serta keperluan dalam memastikan pentadbiran yang telus dan amanah dilaksanakan. Harapan yang baru kepada orang Melayu di mana Bersatu akan dijadikan parti yang dapat menyatu padukan orang Melayu. Tapi pada masa yang sama, banyak isu dasar yang diulas seperti pemerkasaan amanah ikhtiar Malaysia sebagai jalan untuk memperkasakan wanita, dan pada masa yang sama rancangan untuk pastikan bahawa lebih banyak anak muda dapat peluang pekerjaan yang baik, latihan yang secukupnya supaya akhirnya kekosongan peluang pekerjaan tentu dapat diisi dengan baik. Saya lihat bahawa ucapan Yang Amat Berhormat Tun Pengerusi Parti sebenarnya memberi kita satu pemahaman yang lebih mendalam mengenai apa sebenarnya tanggungjawab dan peranan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, khususnya bagi membela nasib orang Melayu Bumiputera dalam kerangka Pakatan Harapan yang berbilang kaum ini. Apa yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat itu sebagai satu perkara yang baru bagi kesedaran supaya kita ini tidak menjadikan budaya UMNO yang ditolak oleh rakyat itu meresap dalam Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Baik, petang nanti dijadual berlangsung ucapan penangguhan oleh Ketua Armada, Ketua Sri Kandi, Naib Presiden, Timbalan Presiden dan juga Pengerusi Bersatu. Dan intipatinya akan kami bawakan dari masa ke semasa. Sekian langsung dari PICC, kembali bersama Nazri di studio. Silakan.